Praktek The Goal ini juga mempunyai buku user manual untuk rujukan para pengguna. Ini adalah bahan Praktek The Goal yang sebenarnya. Ia mempunyai tali yang mempunyai indikator berukuran 1 cm per unit skala. Objek A, B, D, dan C. Mula-mula sekali, laraskan tali dengan ketat kepada objek titik A. Pastikan tali tersebut ketat. Titik berada di paksi putaran. Selepas itu, kita laraskan tali tersebut dengan berhati-hati dan pastikan sudut berada menunjukkan kosong. Selepas itu, kita putarkan tali tersebut ke derajat 180, yaitu sudut yang kita mau, dan kita dapatlah image bagi E. Sekarang untuk B pula, ulang langkah seperti tadi, laraskan tali kepada objek B dan pastikan titik berada di pusat yang dikehendaki dan derajat diset kosong. Selepas itu, tali yang tegang itu diputarkan kepada 180 derajat dan kita dapatlah image bagi B. Apabila dua image ini kita dapat, gariskan dan lengkapkan lukisan image yang kita dapat. Mudah sekali, kan? Image yang didapati sangatlah jitu, cepat, mudah, dan tepat. Untuk seterusnya, soalan ini diperlukan jangka sudut dan pembaris. Hanya dengan menggunakan rotate saja, kita boleh tahu jarak antara rumah Afif dan sekolah dengan mudah.